Sendiri itu dibedakan menjadi berapa? Dua. Yang pertama namanya? Zat tunggal. Yang kedua? Zat campuran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai zat campuran. Zat campuran itu juga ada dua. Yang pertama namanya campuran? Homogen. Yang kedua campuran? Heterogen. Nah, Bu Wahyu hari ini punya 4 gelas. Gelas yang pertama, ini warnanya apa, Cah? Coklat. Gelas yang kedua? Coklat tua. Gelas yang ketiga? Putih. Gelas yang keempat? Nanti tugas kalian setiap kelompok sudah membawa gelas dan sendok? Sudah. Gelas dan sendok itu nanti akan kalian gunakan per kelompok. Setiap kelompok ini kan ada berapa gelas? Empat. Setiap satu orang mengambil 4 sendok dari masing-masing gelas. Paham? Berapa sendok? 4. Berarti gelas pertama 4 sendok. Gelas kedua 4 sendok. Gelas ketiga 4 sendok. Gelas keempat 4 sendok. Sing tenang. Setiap minuman ini tidak ada yang beracun, tapi keempat-empatnya adalah zat campuran. Tugas kalian hari ini akan menentukan mana yang merupakan zat campuran homogen dan campuran heterogen beserta alasannya. Nanti langkah yang pertama, kalian kan sudah sendok, 4 kali sendok, 1, 2, 3, 4 masukkan ke dalam gelas. Setelah itu tugas kalian mencicipi. Keempat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Gelas keempat, kemudian jadi campuran.
dua huruf G dan DT. Kalau huruf G kepada gimana? Huruf G tercampur secara sempurna. Kalau heterogen tercampur tidak sempurna. Kalau sudah yang pertama, misalnya kalian isi campuran huruf G berarti nanti di bebas nulisnya, anda harus sama setiap kelompok. Kenapa dipilih homogen dan heterogen? Karena yang tercampur sempurna, contohnya apa tadi? Air dengan garam. Kalau yang tidak tercampur sempurna, air dengan kopi, sehingga disebut campuran. Lulu, tercampur tidak sempurna namanya heterogen. Campuran heterogen. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kak. Pertama, air dengan gula, homogen. Termasuk jenis campuran lengkap homogen. Yang kedua, terus yang ketiga, air masuk heterogen. Keempat, air masuk homogen. Apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Homogen sedangkan tepuk tangan untuk lomba Jaki. Kami dari kelompok ketiga ingin menyampaikan diskusi kami. Pertama, air dengan kopi dengan campuran heterogen. Apa bedanya, no? Bedanya mungkin
Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Vika. Oke.